Halo anak-anak, hari ini kita mau jalan-jalan ke hutan. Kita mau lihat dinosaurus. Wow, dinosaurus! Kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan pergi kemana ya teman-teman? Apakah ada yang tahu? Kita mau pergi kemana? Iya benar, kita mau pergi ke UK atau United Kingdom ya teman-teman ya. Kenapa? Dia tuh punya cakar yang sangat besar dan mulutnya mirip dengan buaya. Tuh, lihat deh giginya banyak ya teman-teman ya. Nah, Brachiosaurus ini dia memang lehernya sangat panjang, tapi kepalanya kecil teman-teman. Brachiosaurus Rex lebih kenal dengan sebutan T-Rex. Nah, selain gigi yang tajam, There's still very little known about this species. Iya, betul. Tadi kita sudah lihat berbagai jenis dinosaurus ya. Nah, ternyata dinosaurus itu jenisnya banyak sekali ya, teman-teman ya. Ada yang di darat, di air, dan juga di udara. Nah, sekarang kita akan membuat kreasi loh, bisa-bisa. Iya, kita membuat kreasi apa ya? Nih, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa pajak di dinding rumah ya. Atau di kamar teman-teman. Wah, lucu ya gambar dino-dinonya ya. Miss, pada lucu, Miss. Ini dinonya. Iya, tuh aku. Teman-teman, kita harus ngumpet. Teman-teman, suara bus. Oke, kita naik kereta nih ya. Kita akan bertemu apa saja ya? Dino apa saja ya yang akan kita temui? Tadi kan kita sudah jalan nih, sekarang kita naik keretanya. Bu. Wah, ini ketawa sendiri. Yang tangannya kecil. Ini siapa teman-teman? Yang tangannya kecil. Yang jarinya hanya ada dua. Yeah. Perjalanan hari ini pasti teman-teman sudah mengetahui banyak sekali macam-macam atau jenis-jenis dinosaurus. Iya, ternyata jenis-jenis dinosaurus itu banyak sekali. Iya, besar sekali. Dari yang tinggal hidup di darat, di air, dan juga di udara.
menambah wawasan teman-teman deh tentang dinosaurus. Oke, setelah ini kita harus pulang nih, bisa-bisa. Kita harus kembali ke Indonesia. Jangan sampai tertinggal, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kita akan kembali lagi ke Indonesia. Nama-nama dinosaurus ya teman-teman ya, dan teman-teman bisa ceritakan sama teman-teman yang lainnya mengenai perjalanan teman-teman hari ini. Oke teman-teman. Oke. Jadi jalan-jalannya gimana sama Miss? Asik. Aku melihat dino-dino yang dari animatronik. Perasaan Arten gimana? Seru sama menyenangkan. Mau jalan-jalan lagi sama Miss? Tapi aku gak mau lihat virtual. Maunya? Beneran. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Masval akan komentar tentang virtual trip hari ini. Yuk dimulai. Miss, menurut Meval virtual tripnya bagus. Naik pesawat, dinonya banyak, ke bandara, naik kereta dinosaurus. Senang Meval. Makasih Miss. Assalamualaikum Miss, tadi tuh seru banget trip-nya Miss. Aku sampai kayak duduk kayak beneran di pesawat loh Miss. Terus aku ke luar negeri, aku udah kayak crazy rich Miss. Aduh, mani, puya. Terus aku nonton dinosaurus Miss. Lihat Miss, bagus gak Miss? Terus aku nonton 3 dimensi Miss pakai kaca mata begini. Lihat, bagus gak Miss? Biru merah jadi ungu. Terus aku punya telur-teluran Miss. Lihat, terima kasih ya sudah menemani jalan-jalan untuk aku dan menemani aku, Yuki Miss. Makasih ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin aku jalan-jalan ke tempat dinosaurus. Seru banget. Terus juga itu kayak ada dinosaurus. Disuruh pakai kacamata. Kacamatanya kayak beneran dinosaurus, guys. Terus itu seru banget. Aku lihat ada Stegosaurus sama Brachio, T-Rex, Spinosaurus. Terus juga ada Stegosaurus. Terus juga ada Triceratops. Udah sih, aku cuma tahu itu aja. Yang lain aku pada nggak tahu. Udah. Assalamualaikum Miss. Kayla kemarin habis field trip. Terus seru, senang tahu macam-macam dino. Terus mudah-mudahan virus coronanya cepet hilang biar bisa field trip beneran, gak virtual. Ini kegiatan yang kemarin. Dah Miss, assalamualaikum. Kakak Aina. Apa? Kemarin gimana field trip ke dunia dinonya? Aina suka, seru banget. Mama, besok kita ke situ langsung ya. Aina suka mau lihat dino-dino yang besar sama raja dino sama dinosaurus. Oke. Hai teman-teman, aku kemarin virtual trip di taman dinosaurus. Dinosaurusnya banyak sekali.
ada T-Rex, Stegosaurus, Mosasaurus, Plesiosaurus, Dinosaurus. Seneng gak? Banyak kan. Seneng gak kemarin? Senang, aku senang sekali ketemu dengan reptil, curi telur, Velociraptor yang mencuri telur. Dia tidak ada giginya. Oh iya. Udah. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Lea, tadi gimana pelvisnya? Terus teman-teman. Aku lihat dinosaurus. Banyak tuh dinosaurus sih. Banyak. Happy? Happy. Tadi berapa dia naik apa? Naik kereta. Dan naik sawah. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman puzzler? Perkenalkan, saya bundanya Arsi. Kali ini saya ingin memberikan feedback mengenai virtual field trip yang telah berlangsung kemarin. Nah, temanya kan itu tentang puzzle adventure meet the dinosaurs. Tentunya sangat seru ya, dari awal persiapan di sekolah, berangkat naik bis ke bandara, lalu dari bandara menuju lagi ke Broxbourne UK, itu dengan apa, naik kereta hingga anak-anak dibawa ke dunia dinosaur atau the world of dinosaurs. Nah, tentunya persiapannya sangat matang, dari guru-gurunya juga miss pada nyiapin apa namanya tiket ya, e-tiket yang di print atau kalau nggak di print juga bisa menggunakan ini apa digital ya, dari handphone sebagai apa namanya media untuk anak terbang gitu, terbang naik pesawat ke e-tiket gitu ya, juga pas kereta gitu tunjukkan tiket itu. Nah, di perjalanan virtual ini juga membuat anak-anak merasa sangat tertantang ya, suasana apa namanya bermacam-macam dinosaurus di sana, apa aja makanannya, habitatnya seperti apa gitu ya. Dan anak-anak juga diperkenalkan dengan dua kreasi menarik loh, membuat apa namanya telur dinosaurus dan hiasan dinding seperti itu yang ada gambar beberapa dinosaurus. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada tim guru atas terlaksananya virtual field trip ini yang sangat seru. Tentunya saya sendiri sebagai bundanya Arsi yang ikut mendampingi ini terbawa suasana ya dengan agenda ini. Semoga Pajer, guru-gurunya dan anaknya sehat terus, sukses terus, dan semakin kreatif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan adanya kegiatan virtual trip kemarin yang diselenggarakan oleh TKIT Puzzle, anak-anak banyak mendapatkan ilmu sejarah tentang dinosaurus di zaman purbakala. Beragam jenis dan bentuknya dinosaurus. Anak-anak pun senang karena mereka diberikan tayangan 3 dimensi menggunakan kacamata 3 dimensi. Selain itu, anak-anak juga diberikan panduan untuk kreasi tema dinosaurus seperti ini. Terima kasih Miss TKIT Puzzle. Semoga sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.